Jeding, yang sebenarnya siapa? Orang di orang. Orang. Sama Aja. Aja ya? Iya. Semoga kita sehat walafiat ya. Amin. Oke, untuk ketim, silakan seluruh mulai belajar ini, silakan untuk dimulai untuk membacakan doa. Silakan. Oke. Oke. Saya akan mulai materi untuk hari ini, yakni tentang teknologi. Ada yang tahu tentang teknologi? Ada? Silakan. Menurut saya teknologi itu adalah sebuah ciptaan manusia yang membantu pekerjaan manusia. Ada yang lain? Bagi saya teknologi itu seperti alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Dan ada solusi? Ada. Masa yang sudah ada solusi tidak ada? Coba. Lagi, boleh? Ada bisa? Jadi teknologi adalah alat, mesin, atau cara proses kegiatan atau gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengertian umumnya dari teknologi. Jenis-jenis teknologi ini ada beberapa macam atau beberapa jenis. Yang pertama, teknologi dalam bidang ekonomi, dalam bidang pangan, informasi, teknologi komunikasi, ada transportasi, teknologi medis, dan teknologi pendidikan. Jadi ini beberapa jenis-jenis teknologi yang ada di dunia saat ini. Mungkin dari kalian siapa tahu ada yang bisa untuk lebih untuk memperkembangkan teknologi ini kan? Kalian tahu. Jadi kita minta saran untuk berpikir ke depan. Oke, jadi dampak dari teknologi ini ada berbagai ya, pertama dari dampak negatif dan juga dari dampak positif dan dampak negatif. Oke, dari dampak positif ini yang pertama mempercepat arus informasi, yang kedua mempermudah akses terhadap informasi terbaru, yang ketiga tentunya media sosial, yang keempat membantu individu dalam mencari informasi, yang kelima media hiburan, yang keenam berbagi file, yang ketujuh sebagai lokasi untuk bisnis online. Jadi itu dampak negatif dari suatu teknologi. Dampak positif dari teknologi. Di samping ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ada beberapa saja yang saya ambil. Salah satunya ada apa yang saya ambil? Pertama, individu menjadi malas bersosialisasi secara fisik. Ya, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan. Kemudian konten negatif yang menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Jadi ini dampak negatif dari teknologi. Yang walaupun ada dampak negatif, namun dampak positifnya lebih bagus, lebih banyak. Jadi kita bagus untuk menggunakan teknologi ini. Jadi jangan karena ada dampak negatifnya kemudian kita meninggalkan teknologi, karena kita lihat tadi dampak positifnya yang begitu bagus dan banyak.
Oke, saya punya permainan. Di mana permainan ini akan mencoba untuk melihat apakah kalian mampu untuk bisa mencerna apa yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi saya di sini punya bola. Bolanya akan saya kasih di sini. Kertas ya. Jadi yang di belakang sana mohon pindah di tempat sini. Ya. Oke. Kita akan membaca surat, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi ketika surah itu berhenti, jadi contoh berhenti pada ijab. Saya akan memberikan pertanyaan kepada dia dan dia juga mesti harus menjawab. Oke, jadi selama ayat dibacakan terus sebelum berhenti terus dilempar bola. Iya. Tapi lemparnya jangan lempar dibuka jarak. Iya. Secara itu saja. Diopor. Yang halus ya. Jadi jangan ada dendam, kurang lagi jangan. Oke. Iya pak. Oke. Kita baca sih. Oke, pertama saya pimpin, kemudian kita lanjutkan. Selama belum berhenti sulamnya. Pokok terus, oke? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah di ayat 230. Terserah surah apa saja. Mau An-Naba, terserah. Insyaallah kan. Oke. Saya punya pertanyaan. Yang pertama cuma satu juga. Ya. Pengertian dari teknologi. Silakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan, yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan penggunaan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Terima kasih mampu menjawab menggunakan pemikiran sendiri ya. Oke, jadi jawaban dari Putri yang mampu menjawab pengertian. Jadi selamat dari tuntutan saya atau ganjaran. Sekarang masih ada bola? Oke, tapi itu sudah ada. Ulang. Dari tadi surat Al-Fatihah, kita lanjut surat Al-Ikhlas. Ya? Jadi ini tergantung. Oke. Lanjut ke belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita mulai.
masuk. Sekarang Ois, jawab pertanyaan saya ya. Sesuaikan dengan apa yang saya ceritakan tadi, materi atau pakai pemikiran sendiri juga tidak apa-apa. Ya. Jenis-jenis teknologi, saya beri kepada satu. Teknologi dalam bidang ekonomi. Selanjutnya apa? Silakan. Teknologi melalui pendidikan. Bukan, ada banyak, terserah. Iya, maksudnya berapa? Pendidikan lima. Pendidikan, transportasi, teknologi alat transportasi, terus ada dalam dunia ini. Oh, ganjar. Tidak sesuai dengan yang terserah. Mau menggunakan pemikiran sendiri juga tidak apa-apa. Komunikasi, komunikasi dengan game. Games. Oh, yang sudah pasti baik. Dan penyampaian tadi masya Allah beda semua. Jadi memang saya sangat salut mampu untuk mencerna apa yang saya jelaskan tadi. Oke, kita putar lagi. Pastikan semua bisa atau maksimal semua dapat. Maksimal. Jadi kalau yang sudah kalau sudah bola, tergantung. Kalau macam sudah berhenti lagi di situ, jawab lagi. Oke, kita lanjut. Sekarang surah Al-Falaq. Oke? Ya. Dan semua wajib baca supaya ya, jadi bagus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri teknologi itu punya berbagai dampak. Salah satunya dampak positif. Coba sebutkan atau jelaskan dampak positif dari teknologi. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Baik, saya akan menjawabnya. Pertanyaannya adalah contoh dari dampak positif dari teknologi. Dampak positifnya pertama adalah mempermudah pekerjaan atau aktivitas manusia. Yang kedua, membuat pekerjaan manusia lebih efisien. Kemudian membuat pekerjaan manusia lebih maksimal dan menghemat tenaga karyawan, khususnya di bidang perusahaan. Terima kasih, Pak. Oh, masya Allah, bagus sekali. Jadi itu dari dampak positif. Oke, satu kali lagi kita coba untuk mutar bolanya. Apakah masih ada yang tidak mampu menjawab? Saya berharap semua bisa ya. Ya. Oke, kita ulang lagi. Satu kali lagi untuk memutar bolanya. Sudah Anas. Oke, Ijo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hammas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Siapa namanya? Ningsi. Oh, jadi Ningsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Yusuf Omibu tentang dampak
negatif, dampak positif dari teknologi? Coba sebutkan atau jelaskan dampak negatif dari teknologi. Silahkan. Dampak negatif dari teknologi yang saya tahu pertama bisa terjadi kekuatan. Kedua, banyak konten-konten yang kayak terlarang begitu yang tersebar. Ketiga, itu saja. Jadi mampu, jadi di sini mampu untuk menyebutkan atau menjelaskan dua dampak negatif dari teknologi, ya? Oke. Saya boleh minta mulanya? Boleh. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi kali ini kita sangat membutuhkan teknologi, ya. Dan itu kita sendiri, di mana salah satu teknologi adalah contohnya itu handphone. Dijadikan sebagai alat komunikasi untuk ke teman, ke keluarga, mau itu menelpon, untuk internet, untuk mencari informasi, ya kan? Untuk mengerjakan tugas sangat sangat diperlukan. Dan juga dari pikir juga teknologi ini sudah menjadi bagian dari hidup kita, begitu ya? Ya. Karena semua yang ini rata-rata sudah menggunakan teknologi. Iya. Walaupun banyak dampak negatif dari teknologi, kita harus tetap menggunakan teknologi ini karena teknologi ini mampu untuk mempermudah segala urusan yang kita jalani atau kita kita kerjakan, gitu. Jangan sampai dampak negatif ini membuat kita enggan untuk menggunakan teknologi, ya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, dia mampu untuk menggunakan teknologi ini. Jangan sampai teknologi menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi. Oke. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan atau untuk materi sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.